masa tanggap darurat telah berakhir pada Sabtu 25 Agustus kemarin. Kini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pada tahap transisi menuju pemulihan. Perubahan ini pun telah membuat masyarakat khawatir dan mengeluh, lantaran belum paham mekanisme dan perbedaan dari dua fase ini. Medi Herlianto, Direktur Tanggap Darurat, menjelaskan bahwa masa transisi darurat ini tidak jauh berbeda dengan masa tanggap darurat. Bedanya terletak pada fokus penyelamatan kemanusiaan yang menurutnya adanya fase ini dapat meyakinkan masyarakat menuju pemulihan. Pada fase transisi darurat, semua pelayanan untuk masyarakat tetap jalan. Hanya ada perubahan seperti dapur umum yang sudah mulai dikurangi supaya masyarakat dengan pelan kembali mandiri dengan memasak sendiri. Selain itu, pada fase transisi pemulihan ini, hunian masyarakat yang belum layak mulai dirapikan dengan memberikan bantuan terpal dan sebagainya, sembari berjalan melakukan verifikasi rumah yang rusak berat. Dengan adanya perubahan fase ini menunjukkan bahwa kita menuju ke pemulihan. Nah, transisi darurat, semua pelayanan untuk pelayanan masyarakat tetap jalan seperti biasa. Cuman kita agak berubah, artinya seperti tadi Pak Bupatinya dapur umum sudah mulai dikurangi. Dan mungkin mereka diberikan, mungkin sudah bisa masak sendiri. Rumah mereka, hunian yang belum layak barangkali, sudah mulai dirapikan dengan memberikan bantuan-bantuan seperti terpal dan sebagainya. Seperti itu. Medi Herlianto juga mengungkapkan bahwa pemulihan fokus pada normal dilakukan rekonstruksi dengan rehabilitasi secara normal, tidak berlaku di dalamnya masa transisi darurat atau tanggap darurat, hanya berlaku akses dalam melakukan bantuan kemanusiaan. Kalau normal, berlaku normal yang berarti perencanaan dan implementasi sesuai aturan normal. Ia juga menegaskan bahwa saat ini yang diperlukan pada masa transisi adalah pengaturan reorganisasi dan bagaimana transisi dapat dilakukan selama 6 bulan. Karena tentunya BPBD nantinya akan membuat sedikit kalkulasi waktu yang dibutuhkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, CAT TV.